Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Badik Ngelitir. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas secara komprehensif ya, detail apa itu badik dan produksinya. Pada mulanya badik itu tercipta dari badik asli tulis. Seperti yang Mas Bowo kerjakan ini namanya proses gambar. Gambar dulu. Proses gambar di kertas minyak dari sini. Ini proses awal dari batik tulis seperti ini. Setelah ini apa Mas? Nyoret. Habis ini? Jadi terus apa? Langsung tengkanya di kain. Dicoret di sini. Jadi ini untuk masternya ya, masternya batik tulis. Ya. Jadi kainnya ini di atasnya ini ya. Ya. Istilahnya nyoret ge. Nyoret. Kalau ini gambar, kalau kainnya di atas istilahnya nyoret. Untuk panduan pengrajin batik ya. Tulisnya nempel malamnya itu ge. Pola utama, Pak. Pola utama ini. Jadi prosesnya awal mula dari sebuah batik itu memang tempo dulu itu batik tulis dulu sebelum membuat motif merambah ke cap dan printing. Pemirsa YouTube kami bisa order batik asli tulis kami di Batik Lawean sama toko /batik.com ya. Itu toko online-nya kita. Stoknya di sana banyak sekali, ada ribuan motif. Nah, ini nanti kayak semacam ini yang dipakai Mas Dowo sama Pak Imawan atau saya atau kameramen kita Mas Kukuh itu. Motifnya dari batik tulis, istilahnya untuk referensi. Motif kami yang di batik tulis itu adalah referensi, acuan ide atau inspirasi untuk dijadikan seragaman. Seragam itu nanti bisa dieksekusi lewat batik cap atau batik hand printing. Seperti itu pada dasar sebuah pembuatan motif custom istilahnya ya, sesuai keinginan pemesan. Karena batik tulis ini prosesnya lama, satu lembar kain itu kurang lebih butuh 1-2 bulan tergantung tingkat kerumitan motif. Oke, azan, kita lanjutkan di video nanti. Kita dengarkan adzan dulu. Peace.